Hai hai hai, bertemu kembali dalam segmen masakan ringkas dan sedap oleh Tompinay Introducer. Kali ini Tompinay akan masak satu menu yaitu sayur peria. Oke, peria tauco. Mula-mula kita sediakan bahan-bahannya yaitu peria. Kita sediakan peria. Dan kita sediakan ini separuh lah untuk satu orang makan. Kita sediakan carrot. Dan sedikit halia dan cili padi, fish cake, dan saya tidak pakai apa-apa bawang, dan ada tauco. Oke, dan inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk peria tauco. Ringkas dan sedap, kita akan mulai masak. Oke, Tompinay akan merasmikan fry pan kuali yang baru. Oke, jangan lupa lihat review Tompinay tentang ini fry pan dari kedai Mister DIY. Kita akan pasang api. Kuali fry pan ini sangat bagus sebab dia sekejap saja panas, tidak perlu tunggu lama lah. Sebab itu dia premium punya level. Oke, kita masukkan minyak. Dan dia tidak melekat juga, tengok. Semua turun tuh minyak. Tapi kuali jenis ini perlu dijaga baik-baiklah. Jangan cuci dengan pencuci yang kasar. Oke, kita masukkan halia dan carrot. Serta fish cake. Wow, saya suka periuk ini, kuali ini. Kita masukkan tauco satu sudu makan ini. Dan kita masukkan peria dan juga cili padi. Silakan pakai sudu goreng yang besi, sebab nanti dia akan kasih kotak ini fry pan lah kuali. Beli yang kayu. Saya tambahkan sedikit air. Lada putih.
letakkan sedikit kecap manis. Dan sedikit pati ayam. Oke, siap. Oke, siap. Inilah pria Tauco, pembina introducer. Selamat mencoba semua, jumpa lagi.